Kita ke informasi pertama, jawab pernyataan dari Capres Petahana Joko Widodo, pihak Rusia melalui kedutaan besarnya di Indonesia membantah telah ikut campur dalam proses politik dan pemilihan presiden yang tengah berlangsung. Melalui akun Twitter resminya @rusmjakarta, kedutaan besar Rusia di Indonesia membantah keras terlibat dalam kampanye Pilpres dan segala proses politik yang terjadi di tanah air. Bahkan Rusia tekankan negaranya tidak pernah ikut campur dalam urusan dalam negeri negara-negara sahabatnya, termasuk juga Indonesia. Pihak kedutaan besar Rusia juga menyebut pernyataan yang dilontarkan tentang keadanya kekuatan dan propaganda Rusia di balik politik Indonesia adalah sesuatu yang tidak berdasar. Pernyataan kedutaan Rusia ini muncul untuk menanggapi pernyataan Capres Petahana Jokowi dalam acara temu relawan sedulur kayu mebel di Karanganyar hari Minggu kemarin. Jadi di hadapan pendukung dan relawannya, Capres Petahana Jokowi menyebut ada oknum yang menggunakan konsultan asing dan teknik propaganda ala Rusia untuk memenangkan Pilpres April esok. Ya, sementara itu.